Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittafa amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di maghrib yang berbahagia ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita bagi seorang muslim melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, kita kedatangan beliau Al-Ustadz Subhan Bawasir Hafidhahullahu taala yang akan menyampaikan kajian beliau dengan tema Jironi Jannati, tetanggaku adalah surgaku. Insyaallah kajian ini ya, kurang lebih akan selesai sampai waktu Isya, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian karena melihat banyaknya hadirin dan hadirat jamaah yang hadir ya, antusias yang sangat tinggi jamaah sekalian, yang biasanya apabila kajian ba'da maghrib di Masjid Thayyibah kita jeda dengan sholat Isya, akan tetapi melihat banyaknya jamaah yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan sholat Isya sekali, maka insya Allah kita undurkan sholat Isya setelah tanya jawab ya, kemudian nanti akan dijeda dengan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat Isya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak intinya kami di sini mengingatkan setiap kajian yang ada di Masjid Thayyibah ini untuk kita senantiasa mengikhlaskan niat kita hadir di majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan diberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian jamaah sekalian, apabila menghendaki untuk bertanya kepada Ustadz, mohon untuk disampaikan lewat selembar kertas, kemudian secara estafet bisa diberikan ke depan. Insyaallah nanti kita akan sampaikan pertanyaan ya, kepada beliau. Kemudian jamaah sekalian, mohon untuk memperhatikan adab-adab di majelis ilmu. Mohon untuk menjaga ketenangan ya. Jangan banyak memfoto ya, merekam ya. Insyaallah di sini sudah banyak ya, alat media yang sudah merekam. Dan mohon kepada kedua orang tua yang membawa putra-putrinya untuk menjaga ketenangannya ya, agar tidak mengganggu selama kajian berlangsung. Kemudian jamaah sekalian, untuk mengurangi antrian apabila nanti pelaksanaan sholat Isya, mohon bagi jamaah sekalian yang sudah batal wudunya untuk segera mengambil wudu, untuk memperbarui wudunya sehingga tatkala waktu sholat berlangsung tidak terjadi antrian yang panjang ya, karena melihat banyaknya jamaah yang hadir. Mungkin itu saja sebagai pendahuluan, sebagai mukaddimah dari kami Takmir Masjid Thayyibah. Untuk selanjutnya langsung saja, karena beliau Al-Ustadz Subhan Bawasir Hafidhahullah Ta'ala sudah berada di depan kita, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati bitilkan ni'mah na'mal salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات sidang majelis tabligh akbar Masjid Thayyibah Perumahan Bukit Kencana Jaya Semarang yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita rasa pada malam hari ini insyaallah menjadi penyebab wasilah Allah turunkan keberkahan yang banyak dia akan datang insyaallah. Karena keberuntungan kita yang selalu mesti kita syukuri, kita ini jadi orang Islam yang beriman. Itu nikmat yang tiada tara, yang tak bisa terhitung dengan jumlah bilangan nilai pada dunia. Karena betapa banyak arahan dalam Islam ini yang menyempurnakan manusia dengan keislaman dan imannya itu sendiri. Ada tahapan-tahapan dalam kehidupan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan ayat surat Al-Ahzab ayat 35 tentang level manusia, ayat itu mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat dan seterusnya. Saya enggak bahas semuanya, cuma yang pasti ada tahapan bahwa ayat itu mengatakan Allah berikan kemuliaan manusia menjadi seorang muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir itu fitrah, yang diterjemahkan Islam. Karena kelanjutan hadis mengatakan fa abawahu yuhawwidani ayunassirani ayumajjisani. Karena orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudika, Nasronika, Majusika. Maka setiap bayi yang lahir adalah Islam. Dan kita beruntung jadi orang Islam. Karena orang Islam yang bisa beriman, agama yang landasannya iman ya Islam. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi agamanya satu Islam. Cuma diutus pada setiap nabi, setiap kalangan manusia ini, setiap kaum ini ada nabi dan rasul dari kalangan mereka. Maka utusan inilah yang mewarnai manhaj dan cara beragamanya manusia. Nabi ajarkan bagaimana menyikapi kehidupan. Allah sendiri yang mengatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti
akan berbiaslah bahasan bahwa orang kalau Islamnya sudah bagus, imannya rapi, maka semua amal yang dia lakukan, Allah yang mengatakan kullu amal ibni Adam lahu, kullu amal ibni Adam lahu, bahwa setiap ibadah anak Adam akan kembali pada si pelakunya. Maka apapun yang kau lakukan, kalau landasannya Islam dan iman, maka berbias pada kehidupanmu. Simah, ada bekas. Yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan judul yang dikasih sekarang, bahwa tetanggaku ini surgaku. Bisa gak orang Islam yang beriman ini memetik indahnya surga dari hidup bertetangga gitu? Karena nanti banyak juga orang yang sudah belajar agama merasa eksklusif, tidak mau bertetangga, tidak ada biasan positif dalam kehidupannya. Padahal dalam riwayat muttafaqun alaih, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, dikatakan bahwa dari Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahu muttafaqun alaih. Ada riwayat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, anak muda zaman beliau nyampein kepada umat, Abu Hurairah. Jadi ini Abu Hurairah ini anak-anak muda zaman Rasul. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, hatta Aisyah radhiyallahu anha, anak muda zaman Rasul. Potensi mereka untuk bisa menyerap ilmu dari Rasul. Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr mengatakan bahwa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda kepada kami, mengukur iman seseorang, kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'ji dharahu. Yang pertama, ukuran iman Rasul yang mengatakan la yu'min, tidak, dia tidak dikatakan sedang beriman. Karena kalimat la yu'min mudhari', sedang dan selalu, la yu'min tidak dikatakan beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ji jarahu. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ai maknanya yakin dengan rukun iman, beriman pada Allah dan hari akhir, yang lainnya juga ada karena 6 rukun iman. Cuma hadis itu mengatakan buktikan, jangan pernah mengganggu, menyakiti tetangganya. Kalimat mengganggu ini umum. Ya, ima lisan kita menyakiti mereka atau membuat mereka tidak nyaman. Ya kan, masalahnya kan Rasul dulu kan enggak bertetangga kayak dia tetangganya, Ustaz. Kalau saya kan ujiannya beda sama Rasul. Hei, ujian Nabi itu berlipat kali ujian kita. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah dikatakan Rasul itu punya tetangga Yahudi. Tiap beliau berangkat menuju masjidnya, ditimpukin sama anak Yahudi pakai kotoran kambing. Kita tiap ke masjid lewat rumah orang kafir, enggak pernah ditimpukin kita. Rasul ditimpukin tiap ke masjid. Satu waktu enggak ditimpukin, pulang sholat Nabi bilang sama Aisyah, cobalah kau kirimkan makanan kepada tetangga kita ini, kayaknya lagi sakit dia. Kau tahu sesuatu yang belum kau ketahui ya Rasulullah? Bukan. Masalahnya biasanya nimpuk tumben enggak gitu loh. Itu kalau bahasa Rasul. Jadi beliau mengkritisi bahwa bukan permasalahan timbuk atau tidak menimbuknya, opennya beliau dengan tetangganya. Ya enggak dibenarkan tetangga nimpuk Rasul, ya salah, Rasul ditimpuk. Ya cuma kondisinya memang Yahudi seperti itu, Nasrani juga seperti itu. Karena Allah sudah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Makanya kemarinnya orang Islam mesti tahu standarnya itu. Saya punya teman orang Yahudi baik aja, apalagi yang Kristen baik aja, Ustaz. Iya. Tapi itu kan bom waktu, karena kita lebih memilih Quran atau menurut pendapat kita gitu loh. Ada kehati-hatian tuh perlu. Supaya kita enggak terkecoh. Karena nanti banyak pewarnaan yang kadang-kadang orang Islam kalau agamanya kurang bagus, la yu'min, dia kurang baik imannya,
gampang terwarnai. Sampai kadang-kadang kalau dipoto bareng orang kafir sama orang Islam enggak ada beda. Dulu zaman Rasul orang bisa tahu, nah ini Yahudi nih, ini Nasrani, ini Islam. Dulu begitu. Sekarang remeng, semuanya mirip. Mirip. Kayak kita nyuruh pakai jenggot dari zaman dulu susah. Nunggu pemain bola kafir pakai bewok dulu baru kita niru, betul. Dulu kita nyuruh masalah celana jangan isbal, itu susahnya Masya Allah. Kalau di kampung anak-anak, kalau celana cingkrang dibilang teroris. Nunggu anak-anak Korea tuh Gangnam Style dulu itu. Pakai celana-celana yang model apa cingkrang baru semua pakai. Aneh. Sebenarnya sih bukan orang Islam yang begitu ya, orang Indonesia. Saya enggak menyalahkan orang Islam, orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu paling gampang diwarnai. Allah paling gampang diwarnai, paling gampang. Ini orang Indonesia kelihatannya susah umroh tiap bulan. Ada aja yang umroh penuh haji enggak pernah kurang. Itu Arab didatangi sama orang Indonesia. Nyaris tiap bulan itu orang Indonesia pakai batik datang ke Arab. Seumur-umur orang Islam, orang Indonesia datang ke Arab pakai batik, saya enggak pernah ngelihat orang Arab jadi ngikut pakai batik loh. Tapi orang Indonesia datang ke Arab baru 2 pekan umroh Madinah Mekah pulang pakai gamis. Betul. Bukan enggak boleh, saya enggak bilang enggak boleh, boleh. Cuma gampang diwarnai. Sehingga kadang-kadang banyak model gamis model baru di negeri kita, pakai gamis pakai songkok model baru tuh. Orang Arab agak bingung juga nih modelnya. Tapi ya enggak apa-apa. Cuma saya pengen bilang gampang diwarnai. Sementara orang Arab didatangi dari zaman Pak Karno dulu sampai sekarang enggak ada orang Arab pakai songkok gitu. Karena mereka enggak gampang diwarnai, orang kita gampang. Ini pentingnya para dai ini untuk paham kondisi anak bangsa ini loh. Jelaskan sama orang Indonesia bahwa Islam ini enggak merubah cuma mewarnai. Makanya dakwah fi'liyah, dakwah tingkah laku tuh lebih dikedepankan dalam Islam. Anda jangan direpotkan dengan kata-kata qala Allah wa qala Rasul buat orang yang belum paham agama secara ilmiah. Tetap punya landasan itu ilmu, ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul. Tapi kalau buat orang yang belum bisa ngaji, enggak bisa kita bilang seperti itu. Dia lebih suka diwarnai. Pakai hadis Nabi yang mengatakan al mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Kalau mau ngelihat agama orang, lihat agama temannya. Teman dalam tanda kutip memang sahib. Sadiku kaman abkak la man adhakak. Teman yang menangisimu bukan yang mentertawaimu. Teman akrab lain sama ustaz yang berdakwah sama orang kafir. Kadang-kadang di kita juga pada bawel-bawel sih mulutnya ya. Ustaz ngajar di bank konvensional diceletukin. Ustaz makan riba. Begitu katanya. Ustadz Subhan berteman sama anak-anak motor yang sebagian punya masa lalu, waduh geng-geng motor preman. Nah kalau mau lihat Ustadz, lihat temen. No. Begitu katanya. Ini beda, ini media dakwah. Ya, media dakwah. Sehingga tugas bukan tugas kita semua, tapi tugas orang-orang tertentu yang bisa mewarnai. Kabarkan kepada mereka bahwa Islam ini mewarnai bukan merubah. Makanya saya senang banget teman-teman Muslim Baker Indonesia ini kan mau ada penangkukan chapter setelah ini ya. Masjid ini nanti di Semarang akan ada Muslim Baker Indonesia sebentar lagi. Ustadz berharap mudah-mudahan nanti para bikers ini, Muslim Baker itu bukan klub, bukan geng motor, jangan salah. Itu cuma wadah dialognya anak-anak bikers. Karena yang paham bikers ya cuma bikers dengan bahasa-bahasa mudah. Akan dikirimkan broadcast-broadcast kajian nanti. Dari beberapa ustadz-ustadz yang sudah memang diakui ilmunya ya, bersama teman-teman dari Radio Roja, kemudian dari agak kajian sahabat ilmu, Rumah Iso dan lain sebagainya. Nanti akan banyak broadcast yang positif. Mudah-mudahan mereka terwarnai. Dan enggak dipaksa kalau sudah ngaji, besok para bikers kalau bisa pakai sarung naik motor. Enggak gitu. Antum tetap pakai celana biasa, cuma mungkin antum sudah paham sekarang.
Jangan tuh celana belel bolong di dengkul, enggak bisa pakai buat sholat, jangan. Lebih pahamlah kalau pakai motor safety, tolong sepatunya perhatikan. Sehingga di dalam azan berkumandang, betot gas sampai ke masjid itu, tujuan apa? Sholat. Dia mengerti ada mas'hul khauf, membasuh bagian atas sepatu ini. Kenapa? Karena kita enggak dipersulit untuk melepas sepatu buat orang yang sudah berwudu kemudian menggunakan khauf. Banyak yang tadinya susah banget dikasih pemahaman masalah SIM, jangan sampai naik motor enggak punya SIM. Sekarang udah tahu tentang Islam dan dunia Muslim Baker Indonesia, enggak boleh orang Islam pakai motor kecuali ada surat izin mengemudi. Enggak boleh kendaraannya bodong, enggak jelas suratnya, enggak boleh. Di atas motor kita betul-betul bisa mengerti ada surga di situ. Ada surga. Ini lampu merah bukan kita enggak bisa ngelanggar, emang hobi ngelanggar dulu, betul. Dulu waktu saya belum ikut Islam yang benar, saat buat kami ini saat melanggar tuh hobi, Dad. Kami melihat semua lampu itu artinya jalan, Dad. Ijo ya jalan. Kuning ya lebih cepat, takut merah, betul ya? Merah ya jalan juga. Dulu begitu, Ustaz. Sekarang tahu hukum, oh enggak. Ya, karena kalau hijau jalan tuh ada pahalanya, kuning hati-hati ada pahalanya, merah berhenti ada pahalanya. Masya Allah. Dulu enggak lihat itu, Ustaz. Pokoknya semua jalan. Dari mulai hijau, kuning, merah. Betul. Sampai merah juga dia terabas, kena polisi di depan. Prit. Lihat lampu merah tadi, lihat Pak. Artinya apa? Berhenti Pak. Kenapa enggak berhenti? Saya kira enggak ada bapak. Dulu begitu ukurannya gitu loh. Jadi takutnya sama polisi, kalau sekarang takut sama Allah. Karena Allah yang ajarkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada pewarnaan lah. Nah, orang Islam yang baik ini kata Nabi, dia akan mewarnai dirinya dan mewarnai tetangganya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat ini sampaikan tadi Abu Hurairah, Bukhari Muslim dalam sahihnya, bahkan dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, menjadi sebuah ukuran orang beriman. Di ayat kan dikatakan innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Orang yang benar, orang yang beriman. Tapi hadis Nabi mengatakan ukuran orang beriman man kana yu'minu billah, siapa yang sedang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yujidarahu, bisa gak tidak memberikan ketidaknyamanan sama tetangga. Ya, maksudnya bagaimana? Karena orang ini sensitif. Kita kalau bertetangga paling enggak tahadu tahabulah, saling memberi hadiah timbul cinta. Hadiah enggak identik sama benda atau bingkisan atau makanan, tidak ya. At-tabassum fi wajhika liyahika shadaqah. Paling enggak senyumlah kalau ketemu tetangga. Assalamualaikum. Paling enggak senyum. Ini tetangga bertahun-tahun tiap ketemu. Ya, ini ikhwan juga hati-hati nih, kadang-kadang justru yang belum ngaji yang betul-betul asik. Saya kalau ketemu sama teman-teman yang pada belum ngaji kadang-kadang lebih seru ketimbang yang sudah ngaji. Karena mungkin basically memang orang-orang tukang bercanda. Ahlan ustaz, ya Allah, kaifa taqha. Oh, seru. Iwan, itu benar itu. Tabassum ya akhi. At-tabassum bi wajhika lihaika sadaqah. Ukuran orang beriman, orang tahu sedekah. Dikatakan tidak beriman seseorang atau tidak sempurna iman seseorang sampai mereka tidak menyakiti tetangganya. Berlanjut dengan bahasan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Begitu pula barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Apa kaitan tetangga dengan tamu? Memancing tetangga buat main ke rumah. Kadang bertahun-tahun kita bertetangga, tetangga enggak pernah main ke rumah, ada yang salah. Emang kalau kita sakit yang paling dekat sama kita siapa kalau bukan tetangga? Maka kalau dikatakan tetanggaku surgaku, betul sekali. Atau mungkin bisa dibalik, tetanggaku pun nerakaku, gitu loh. Ya. Perkataan manusia, perkataan apa orang tentang
baiti jannati, rumahku surgaku. Baiti jannati, rumahku surgaku. Ini bukan hadis. Ya. Ini bisa berubah menjadi baiti nari. Karena surga menurut siapa? Kalau surga menurut Allah itu kan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salam. Yang namanya surga itu gaib, mala ainun ra'at wala udunun samiat. Mata belum lihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Tapi yang namanya surga tidak terdengar di dalamnya kecuali yang baik-baik. Ya, berkaitan tentang hadis surga ini, hadis tentang Allah mengutus para malaikat mencari majlis zikir. Ya, kalau ketemu majlis zikir, malaikat itu memanggil malaikat yang lain tanadau untuk mengabarkan ada majlis zikir. Kemudian mereka datang saling menumpuk, menutup dengan sayapnya hingga ke langit. Selesai majlis zikir tersebut, mereka naik ke langit. Allah tanya sama mereka, dari mana kalian? Dari majlis ilmu, majlis zikir. Ada apa di sana? Banyak orang yang menuntut ilmu. Apa yang mereka inginkan dengan ilmunya? Mereka menginginkan sorgamu ya Allah, kata malaikat. Emang mereka pernah ngelihat sorga? Belum. Lah belum ngelihat udah minta, kata Allah. Gimana kalau seandainya mereka melihat? Bagaimana kalau seandainya mereka sudah melihat sorga? Ya dia akan minta kepadamu ya Allah, kata malaikat, dijauhkan dari neraka karena indahnya sorga. Minta dijauhkan dari neraka, iya Allah, kata malaikat. Emang dia udah tahu neraka? Ya belum. Lah kok belum minta dijauhkan dari neraka? Andai mereka sudah melihat, bagaimana? Mereka minta ampunan dan rahmatmu ya Allah. Masya Allah. Kata Allah apa? Malaikat, kabarkan kepada mereka, kuampunkan mereka, kuberikan rahmat mereka. Masya Allah. Lihat, mereka tahu indahnya surga. Malaikat tambah tanya, wahai Allah, di majlis tersebut ada orang yang penuh dengan dosa datang juga, tidak niat duduk di majlis, cuma dia duduk di sana, dia tidak niat nuntut ilmu. Dia orang yang berdosa, cuma diajak temannya saja ke situ. Kata Allah, dia pun kuampunkan dan kuberikan rahmat. Masya Allah. Dia senggol temannya tuh, kan gue bilang juga apa. Ngajew makanya. Ya, biar orang tahu ada bekas. Memancing orang untuk tertarik akan indahnya surga dengan sendirinya. Karena orang kalau makin berilmu, Allah yang mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Allah tanya sama orang yang berilmu. Allah enggak klaim berilmu mulia, bukan begitu bahasanya. Coba kamu rasain sendirilah. Bedanya kamu dulu yang enggak berilmu dengan kamu yang berilmu sekarang, rasain. Rasain, nikmatin. Hidup dengan ilmu, ngobrol sama siapa aja, nyambung, rasain. Betapa nikmatnya hidup dengan ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kalau dikaitkan dengan ilmu yang dimaksud tadi, qala Allah wa qala Rasul, maka dia orang yang mulia dengan agamanya. Dan orang yang mulia ini tak ada jaminan yang paling layak kecuali surga. Surga. Nah, kalau bicara surga, orang nuntut ilmu dijamin surga, bukan pulang ngaji terus mati. Si pulang mati, Zat. Kenapa? Habis ngaji. Lah besok sepi majlis urusannya. Daripada enggak ngaji, takut mati. Tapi lebih terjemahannya bahwa mereka orang yang merasakan indah dengan ilmunya. Dijamin surga mereka. Bukan berarti pulang ngaji terus mati masuk surga. Ya alhamdulillah kalau bisa. Alhamdulillah. Cuma kan enggak semua orang bisa. Apa yang dimaksudkan? Mereka punya karakter penghuni surga. Jadi yang merasa sudah beriman dan merasa bakal masuk surga, ada ukurannya nih. Ukuran penghuni surga itu punya 3 karakter. Karakter yang pertama namanya qoribin. Qoribin. Qoribin itu artinya karakter orang yang gampang akrab. Maka kalau orang berilmu, beriman, beramal, dia punya akhlak, dia menjadi orang yang qoribin, gampang akrab. Ya. Anda pengen ukur diri Anda penghuni surga atau bukan? Ukur diri Anda dengan kenyataan. Bisa gak Anda akrab dengan orang?
Karena Islam yang Anda miliki ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam. Modal Islam bisa masuk ke semua suku di atas bumi ini. Ya, Nabi diutus ke semua makhluk dengan membawa Islam. Hatta jin percaya. Makanya kalau sampai orang enggak percaya sama Islam yang kita bawa, ini ada yang salah. Dulu jin aja berebut dengar ceramah Nabi. Saking apa? Karisma ilmu Nabi itu qoribin, membuat orang akrab. Para sahabat yang merasakan ilmu Nabi, Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru melihat muka sahabat. Antum buka sejarah tentang Sa'ad bin Mu'az. Ya, salah satu petinggi apa jahiliyah di Yasrib Madinah sebelum Nabi hijrah, yang kemudian dia masuk Islam menjadi pahlawan di Uhud, ya, perang Uhud dia mati itu ya. Waktu dia masuk Islam, dia cuma ngelihat Mus'ab bin Umair ngomong sama orang, cara berjalan, bagaimana pola hidupnya, dia mengatakan lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Begitu. Ah, ini yang tukang anak muda itu. Oh, ini sih penghuni surga. Belum ngobrol loh. Karismatiknya tingkat tinggi. Makanya saya sering pakai bahasa bikers. Orang kalau di atas motor belum ngerti agama, orang enak melihat dia. Ngat. Pakai helm juga pas ada polisi. Begitu. Dia bukan bersyukur bisa beli helm melindungi ciptaan Allah yang mahal ini. Ya, harusnya dia pakai karena Allah. Dengan agama dia paham syariat. Dia jadi orang yang qoribin, gampang akrab. Orang seneng lihat dia. Tuh, penghuni surga punya karakter yang pertama. Anda yang sudah ngaji, sudah berilmu, sudah apal Quran, bisa gak jadi orang yang gampang akrab? Atau jangan-jangan merasa eksklusif. Eh? Lo yang kenal gue, bukan gue yang kenal Allah, gitu ya. Harusnya tidak. Para ustadz juga begitu nih. Jangan pengen dibedakan di depan jamaah. Jangan. Lawang dulu orang Badui, Arab Badui, Yaman, datang ke majlis Rasul. Telok pinggang nanya, Waina Muhammad, Waina Muhammad, Waina Muhammad. Lah datang ke majlis Nabi, Nabi lagi ceramah nanya, Waina Muhammad. Yang kita simpulkan apa? Sederhananya Rasul sampai sahur sama jamaah. Itu yang jarang kita tiru. Nabi Muhammad sama Abu Bakar datang ke Madinah. Di Madinah orang bingung mana Muhammad mana Abu Bakar. Abu Bakar punya inisiatif apa? Dipentangkan sorbannya, merendahnya Rasul. Di tengah para sahabat yang berkecamuk, Nabi mempertontonkan kepiawaian dakwahnya. Beliau copot gelar kerasulannya ketika beliau mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhattu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Kata Rasul, kalau boleh aku memilih kekasih, kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Dia bilang, walakin sahibukum hadha. Dia bisa mengatakan, walakin rasulukum bisa. Walakin nabiyukum bisa. Lalu memang Rasul dia nabi? Coba dia mengatakan, walakin sahibukum hadha khalilullah. Nabi yang layak untuk dimuliakan, dia pun tutup dirinya. Dia merendah sekali. Antum tahu kasus Taif yang beliau ditimpukin itu? Beliau enggak mengatakan aku Rasul, tidak. Maka ketika dia ditimpukin hingga berdarah, ya, banyak hikayat tentang ini. Dia hanya mengatakan, Allahumma inni askudu fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas, anta rabbul mustadafin wa anta rabbi. Anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika alaya ghadabun fala ubali walakin afiat ka usauli. Ini antara dia dengan Allah, bukan dengan manusia. Malaikat penunggu gunung bilang, kuledakan gunung Taif untuk Taif. Jangan, itu kan gunung-gunung Taif itu kan gunung Tihamah sampai kiamat itu. Aku bisa tebalikan gunung-gunung ini untuk Taif. Jangan. Malaikat penunggu laut bilang, izinkan laut kutumpahkan ke Taif. Jangan. Innahum qaumun la ya'lamun, mereka belum berilmu. Aku yang salah, kata Rasul. Merendahnya Rasul, lihat.
fleksibilitas dalam muamalah dipertontonkan letak penghuni surganya. Qaribin, orang yang gampang akrab. Itu yang pertama. Yang kedua, hayyin. Hayyin, lembut. Lembut di sini artinya apa ya? Selalu mengalah. Kalau sama yang tua, bak anak dengan orang tuanya. Kalau dengan yang seumuran, seperti saudara. Kalau dengan yang lebih kecil, cintanya nampak sekali mengayam pada anak muda. Lihat. Ini hayyin, ini manusia lembutnya orang ini. Kayaknya kalau di komplek enggak ada dia, Ustaz, kayak ada yang kurang, Ustaz. Buat kami dia itu seperti apa? Seperti garam lah, Ustaz. Enggak perlu nampak, cuma ada rasa, Ustaz. Kalau makanan itu tanpa garam kayak ada rasanya, kayak enggak ada rasanya, betul? Nah, dia garam buat kami, Ustaz. Ya garam juga begitu, Ustaz, kalau sengaja dimakan enggak enak, betul. Tiap hari ketemu dia begah juga, Ustaz. Cuma sesekali tanpa dia kayak ada yang hilang. Antum paham garam ya? Antum makan enggak pakai garam kan enggak enak. Tapi kalau kajian sengaja dikasih garam tiap orang, silakan makan. Sejam kalau enggak lebar nanti punya bibir. Hayyin, lembut, orang yang lembut sekali. Sahlin, mudah, enggak ruwet. Udah orangnya gampang udah. Enggak ada ruwet-ruwetnya. Ikhlas. Ya Allah, anak belum bisa bayar utang. Udah deh, tenang aja. Santai aja. Nanti kalau udah ada baru. Ya, kalau enggak ada sudah jadi pusingin. Ada alhamdulillah enggak sudah. Lawang yang saya punya punya Allah bukan punya saya kok. Enteng. Habis pengajian begini kan kadang sendal sepatu banyak yang mirip tuh. Tergiran pulang pada berebut tuh. Kadang-kadang suka ada yang salah, ya ada aja yang salah. Sepatu dia kepake sama orang nih, beda nomor nih. Dia pakai 43, orang pakai 39 kan beda, betul-betul ya. Cuman modelnya sama, dia ketawa geli sendiri. Kenapa sih? Aduh, lucu banget. Kenapa? Aduh. Bukan kesel. Loh kok sendal hilang kesel? Ya gak kesel, dituker. Saya bayangin kakinya orang 39, kaki saya 43, jalannya susah tuh orang gitu. Orangnya ringan gitu loh, gak ruwet. Qaribin, gampang akrab, hayyin, lembut, sahlin, mudah. Karakter penghuni surga. Aduh, jamaah denger kayak begini, kayaknya gue banget tuh, Ustaz. Aku banget itu. Aku banget ente sales. Ya. Ya, ukurannya bukan itu, dia orang yang berbias sehingga orang nyaman dengan dia. Maka sampai terpancing tetangga senang sama dia, dia nenamu. Karena kaitan hadis yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di awal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu, sehingga memancing, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Baru kelanjutannya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa pertontonannya? Berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Sehingga orang yang berkata baik atau diam, orang yang mulia. Karena banyak hadis tentang ucapan. Salah satunya apa? La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasi. Nabi yang bilang kamu jangan banyak ngomong tanpa zikir. Tanpa ada ayat, tanpa ada hadis. Karena kalau keumuman tidak boleh banyak ngomong, Ustadz harus buru-buru selesai. Ya, kalau kajian sunnah itu kan gak kenal istilah kultum. Kultum itu katanya kuliah 7 menit. Kalau Ustadz Salafi ini gak bisa kultum. Terjemahannya kuliah 7 menit, kuliah terserah antum. Lewung mukodimahnya sudah 7 menit. Iya. Faliyakul khairan aw liyasmut, di sini jangan sampai Anda banyak bicara tanpa zikir. Karena dikatakan bahwa orang yang banyak ngomong tanpa zikir akan diletakkan qaswah lil qalbi, batu keras dalam hatinya. Dan Allah yang mengatakan wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasi, sejauh-jauh manusia di sisi Allah yang paling keras hatinya. Orang kalau sudah jauh dari Allah, orang juga enggak demen sama dia.
orang sudah enggak demen. Ah, tapi dia penghafal Quran, Ustaz. Masa sih orang enggak demen? Saya aneh, Ustaz. Entar dulu. Kalau bicara penghafal Quran di Indonesia, Snok Hogrono juga hafal Quran. Orang Belanda tuh buat ngancurin Islam doang, betul? Itu yang baru-baru ini hitungan zaman kemerdekaan lah. Dulu zaman Umar bin Khattab ada penghafal Quran namanya Ibnu Muljam. Dutanya Umar untuk negeri Syam berdakwah kepada Amr bin Ash menyampaikan Quran. Enggak tanggung-tanggung tuh Ibnu Muljam. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib yang membunuh Ali siapa? Ibnu Muljam penghafal Quran. Bukan berarti kita benci penghafal Quran, bukan. Tetap tolak ukurnya Quran bukan dihafal tapi dipakai. Itu yang paling penting. Karena Allah yang iklankan, ada biasa, itu zikir, itu zikir. Tolong jadikan sebuah peringatan. Allah akan muliakan kalian dengan bacaan kalian, betul. Bahkan posisi kalian di akhirat nanti tergantung akhir bacaan kalian, betul. Maka Nabi yang mengatakan dengan tegas seperti itu. Ustaz, memang banyak hadis yang berkaitan tentang bagaimana iman diukur dengan hidup bertetangga nih, Ustaz. Ya, ya. Ustaz cuma menyampaikan dari tahapannya. Hadis muttafaqun alaih sebagai rujukan, nanti akan kita kembangkan bahasannya, bahwa yang pertama, ukuran iman kata Nabi adalah orang yang tidak menyakiti tetangganya. Ya tentu kalimat tidak menyakiti ini diterjemahkannya apa? Memberikan manfaat buat tetangganya. Ya manfaat umum, tiap tempat beda karakter. Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Semua ada tempatnya. Cuma yang pasti memang dia orang yang betul-betul tidak pernah menyakiti tetangganya. Ay maknanya selalu memberikan kesembuhan, kesenangan buat tetangganya. Apa contohnya? Ukuran yang lain adalah mereka bisa menjadikan tetangganya sebagai tamu. Sehingga tamu diterjemahkan tamu khusus datang ada keperluan atau memang nyaman bertetangga. Sehingga kadang dia yang antar makanan, kadang tetangga yang antar makanan. Hidup bertetangga tuh asik. Ya Rasul pertontonkan sama anak Yahudi tuh. Yahudi yang benci sama Rasul nimpukin pakai kotoran kambing dulu tuh, karena memang Madinah itu banyak orang Yahudinya dulu. Tapi justru Nabi berbuat baik sama Yahudi yang menyakiti dia. Hingga satu waktu anak Yahudi itu sakit dan kemungkinan akan meninggal, Nabi datang menjenguk, menawarkan Islam. Anaknya ini merasa bahwa enggak enak sama Nabi, dijenguk dia ketika sakit, Nabi tawarkan Islam, qul la ilaha illallah. Anak ini melihat pada ayahnya yang Yahudi, mengisyaratkan, bagaimana ini? Saya ditawarkan la ilaha illallah. Kata ayahnya, itba Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Lihat, dia berikan, dia pertontonkan kebaikan. Memancing orang untuk senang bertetangga, menjadi tamu dalam ketetangganya. Dia orang-orang yang dimuliakan dengan banyak kemuliaan. Bagaimana sampai orang tertarik untuk jadi tetangga tersebut? Nabi yang mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Hidupnya selalu berkata yang baik atau diam. Hidupnya selalu berkata yang baik atau diam. Nah, mungkin memulainya sulit. Tapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Ini bicara agama loh. Kita kalau sudah bicara agama, Masya Allah. Enggak bisa keluar dari syariat. Karena Nabi yang mengatakan syariat itu seperti itu. Masya Allah. Ya. Kita sudah masuk waktu Isya. Fadhil silakan dikumandangkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa amma ba'd. Jamaah sidang majlis yang Allah muliakan, dunia dan akhirat, kita lanjutkan bahasan kita. Azan sudah dikumandangkan menandakan waktu isya sudah masuk. Cuma karena jumlah jamaah yang banyak, nasihat dari DKM dan ustadz yang ada untuk kita boleh sedikit menunda waktu sholat isya. Karena ada dua sholat yang boleh ditunda dalam Islam. Yang pertama sholat zuhur. Nabi yang mengatakan abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur, boleh zuhur ditunda. Dan yang kedua isya dengan amsal, kalau sudah dihidangkan makanan maka makan dulu baru sholat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita akan coba lanjutkan berkaitan dengan hal ini, bahwa hadis yang disampaikan tadi bahasa ulama adalah hadis yang menjadi hak. Hak di mana makhluk yang bernama manusia yang beriman ini harus mengerti ukuran kebaikan. Kata ulama, hadal hadis minal ahadisil jami'ah allati hiya min jawami'i kalamih sallallahu alaihi wasallam fal hukuku minha ma yakun lillahi azza wa jalla wa minha ma yakun lil khalq wa hadal hadis qad bayyana ma yata'allaq bikasir min hukukil makhlukin faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di dharahu hadha sighah tadullu anna dhalika mimma yajibu alal insan. Ini merupakan bukti adanya kewajiban yang menjadi karakter seorang manusia. Dan manusia yang dimaksud manusia yang beriman. Karena tidak semua manusia beriman. Tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan kemanusiaannya. Dan Allah ukur man kana yu'minu billah. Nabi yang menyampaikan ukuran yu'minu billah, dia beriman, dia bisa memuliakan tetangganya. Dia bisa menjadikan tetangganya tamunya. Dan dia jadikan tetangga tamu yang nyaman dengan keberadaannya. Kenapa? Falyakul khairan aw liyasmut. Dia berkata, berkata yang baik atau diam. Dan kalau sudah pakai bahasa berkata yang baik atau diam, itu kan bertaut dengan hati. Hati ini kan punya corong namanya lisan. Hati punya corong namanya lisan. Seperti hati pun punya jendela yang bernama penglihatan dan pendengaran. Maka kalau yang kau lihat baik, yang kau dengar baik, hatimu nanti baik. Maka yang keluar pasti baik. Sekarang kita tinggal di perumahan atau lingkungan yang mungkin banyak orang Islamnya. Yuk jaga kota kita Semarang yuk. Yuk jaga lingkungan kita tinggal di sini dengan cuma dengan bukan cuma sekedar menghayalkan kebaikan. Bisa gak kita tinggal di sebuah tempat ini mempertontonkan yang baik-baik, memperdengarkan yang baik-baik, supaya nanti orang terbiasa melihat yang baik, mendengar yang baik, maka tak terasa bergulirnya waktu, bergantinya masa, hatinya baik. Kalau sudah hatinya baik, tenang. Pak Presiden dan aparatur hukum negeri, tolong dengarkan. Buatlah anak bangsa ini melihat yang baik, mendengar yang baik. Tanpa kalian perintah, demi Allah, rakyat ini akan baik. Dan rakyat ini sudah baik. Karena mereka tetap mendoakan kalian. Karena mereka tahu sekali, rakyat yang baik adalah seperti itu. Tidak menghukum pemimpin. Hukum dikembalikan ke Allah. Apa nasihat ulama? Idza waqa'a 'alaikumul fitan fa 'alaikum bil fawzan. Kalau kamu tinggal di sebuah tempat yang terjadi fitnah, kamu disuruh mengikuti yang menang, apapun kondisinya di caranya. Kenapa? Hukum dikembalikan ke Allah, biar Allah yang menghukum kalau ada yang berbuat salah, bukan kita yang menjadi hakim. Ini keselamatan yang Islam tawarkan. Tapi kan membentuk karakter masyarakat yang seperti itu enggak gampang. Tentu butuh jam terbang, butuh pencetakan generasi rabbani. Generasi yang besar dengan melihat yang baik, mendengar yang baik, hatinya baik. Maka tetangga yang baik ini tidak banyak bicara, tapi banyak mempertontonkan kebaikan.
apalagi pakai bahasa tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Enggak memaksa orang untuk paham dirinya, enggak. Dia paksa dirinya untuk paham orang lain, karena kebaikan itu ukurannya begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Lah kalau hidup enggak ada manfaatnya buat apa? Allah ciptakan kamu buat bermanfaat, bukan buat yang lain. Kamu cuma potongan puzzle kehidupan orang lain. Terus kalau kamu cuma hidupnya enggak bermanfaat, ya apalah artinya hidup? Jangan, Allah hanya mengatakan kal an'am ulaika kal an'am bal hum adzal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Karena manfaatnya enggak ada. Paling dimakan dagingnya. Lah kalau manusia kan enggak bisa dimakan. Enggak boleh lah wong barang haram. Kemarin ada orang yang bertanya, "Ustaz, kata dokter yang ngerti ilmu herbal, kalau bisa ari-ari bayi itu saat dikeringin, dijemur. Bareng tali pusar disimpan. Ntar kalau anak sakit suruh rendam itu ari-ari sama tali pusar, airnya suruh minum." Innalillah. Itu ari-ari sama tali pusar kan darah dan tulang, makanan jin. Dan manusia itu kan bagian yang haram di badannya, maka enggak boleh dikonsumsi. Ada yang begitu, ada. Ini orang enggak berilmu. Kalau dia berilmu, dia tahu sekali bukan begitu bahasa agama, bukan. Dia pertontonkan kebaikan supaya mendatangkan kebaikan, sehingga nanti ada efek yang baik. Saya sampaikan tadi di apa kajian di Bulog gitu. Ini gimana caranya nih, kalau memang Semarang ini milik kita, yuk kita jaga Semarang dengan mempertontonkan yang baik-baik. Karena kita muter sama teman-teman bikers dari kemarin ini di Semarang ini, Masya Allah. Sepanjang jalan ajakan dosa muluan, betul. Dari mulai rokok bermerek-merek diiklanin, racun diiklanin. Saya nggak ngeliat kajian diiklanin segede iklan rokok loh, betul. Tapi kita ngayal rakyatnya baik, sementara iklan kajian nggak segede iklan rokok, ngayal tidak? Ajakan orang makan riba di mana-mana. Kemarin Ajis nulis rame, betul. Masalah zina sebelum nikah. Itu ajakan makan riba perumahan-perumahan, KPR, BTN dan lainnya, gade, laptop, STNK, BPKB. Itu dosanya lebih dari riba itu. Diiklanin, dosa pasang iklan, kajian broadcast tulisannya biru burem. Di mana nih kajian, Masya Allah. Ngayal rakyat baik tapi caranya begini, kan ngimpi di siang bolong. Ngimpi nih. Kayak kita pengen dibantu sama Allah tapi dengan cara perang lawan Allah, makan riba. Kita tuh sekarang. Mudah-mudahan dengan utang riba ini Allah tolong kita. Innalillah. Enggak bakal bisa. Udahlah, jangan menghayal ini benalu berbuah mangga, enggak akan pernah bisa. Ada hukum sebab akibat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu berubah, Allah rubah kamu. Jangan ajak ngayal dengan sesuatu yang buruk. Apa sih kalau di Jakarta saya sering bilang, jangan ngayal pengen kurus ngobrol sambil ngemil, jangan. Pengen kurus. Jadi yang enggak mungkin, bikin sesuatu yang mungkin. Ini pewarnaan loh. Allah sendiri yang mengatakan bahwa kullu amali ibni adam lahu. Dari mulai ketakwaan yang kita rutinkan membuat kita baik. Kalau kita sudah baik, semua merasakan kebaikan. Wabil khusus orang yang paling dekat di luar keluarga kita, tetangga kita. Dzawil qurba. Tetangga kita. Sekarang tetangga kita udah mulai komplain loh, pada kena asap, betul. Hidup bertetangga harus ambil sikap dong. Jangan sampai banyak orang yang enggak suka sama kita nyumpahin sumpah serapa. Dulu-dulu Nabi bilang sama Mu'az, dalam muamalah Mu'az kata Nabi, "Iyyaka wa qara'i ma'amwalihim wattaqi da'watal mazlum." Jauhkan dirimu dari harta-harta orang kaya dan jauhkan dirimu dari doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena orang yang tersakiti itu enggak ada hijab antara dia dengan Allah. Coba tetanggamu ini mungkin bukan orang yang agamanya bagus, cuma terzolimi. Ada ranting batang pohon rumahmu sampai ke tetangga sebelah.
Kalau kira-kira memang bakal enggak ada buah, sampahnya rutin, tebang deh. Enggak, soalnya ana yang ana tahu Ustaz, kalau sudah ke tetangga, itu sudah hak tetangga Ustaz. Iya. Ya berarti dia aja yang nebang Ustaz. Emang pohon siapa gitu loh. Lebang pohon-pohon kita. Nah kalau ada buahnya baru dialog. Maaf nih tetangga, ini buahnya banyak. Saya sih pengennya nebang karena takut nanti kotorannya ke rumah situ. Cuma itu buah kan hak kamu. Saya nanya dulu nih, enaknya tebang apa enggak? Gitu, ada obrolan. Tapi kalau jelas memang enggak ada buahnya, ya udah tebang deh. Bikin seneng tetangga. Atau kalau sampai dia yang nebang juga, kita fasilitasilah sekedar air minum aja lah. Ini orang udah kotor rumahnya gara-gara pohon kita, dia yang nebang disyukurin lagi dikasih air kagak. Bikin dia senang, ada muamalah lah. Kalau kita masak sesuatu aromanya ke tetangga, tolong berikan sesuatu yang kita masak. Dulu sih kalau bulan Ramadan, kalau di kampung-kampung masih terasa tuh. Ya orang kalau udah mulai buka puasa, goreng terasi wangi ke samping, goreng ikan wangi, tetangga itu kebagian. Makan yang berbau, makan durian, tetangga nyium, udah gak usah ngomong, dikirimin langsung. Ya, kadang-kadang kita sengaja nyium, masak yang enak, buah yang wangi, begini. Ini ngajak di sliding sama tetangga yang begini. Ya, jangan membuat mereka tidak suka sama kita, karena orang Islam itu orang yang betul-betul mendatangkan kesukaan orang lain. Iya Ustaz, kami juga paham Ustaz, itu hak orang beriman. Hati-hati loh ya, banyak penyebab-penyebab keburukan dalam kehidupan. Kalau kita paham, ini mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita ini. Apa? Yakni kita harus meyakini bahwa tetangga itu bagian dari takdir ilahi. Ya, kita enggak bisa milih tetangga, Allah pilihkan tetangga buat kita. Lain kalau kita tinggal di negeri Arab. Di negeri Arab itu kalau antum melihat perumahan-perumahan di Arab, respek saya. Boleh nih para pembuat bangunan-bangunan perumahan yang jual komplek-komplek di Arab itu, kapling lagi rame dijualin di Madinah tuh. Antum kalau jalan dari Mekah ke Madinah tuh banyak gurun dibikin kapling sekarang. Tapi salut, di depan perumahan itu gede ada tulisan baliho. Hadis yang disampaikan. Developernya nulis arja aljar qabla dar. Hadis Nabi kan? Aljar qabla dar. Lihat tetangga sebelum beli rumahnya tuh. Di sini akan dibangun perumahan. Ada masjid, ada syekh, ada qori, dijelasin tuh. Sehingga orang berebut beli perumahan situ karena ada masjidnya, ada ulama, ada qorinya. Makanya mereka udah yakin nih, kayak beli di sini sih enggak rugi, ada orang solehnya nih. Ukurannya ulama, tetangganya ulama. Kalau di kita kan perumahan 10 pembeli pertama kulkas gratis gitu loh. Voucher belanja. Yang ditawarkan dunia bukan orang soleh. Coba tawarkan sama orang soleh. Tawarkan akan dibangun perumahan tambahan di komplek ini. Insya Allah akan dibuat masjid. Nanti ada ulama yang tinggal di sini dengan sanad ilmunya begini-begini. Dan ada korinya nanti. Silakan lihat tetangga baru beli rumahnya. Harusnya begitu. Harusnya begitu, mengajar orang terinspirasi untuk sebuah kebaikan. Karena ukurannya agama, bukan dunia. Ukurannya agama, bukan dunia. Suruh lihat tetangganya siapa dulu, ceh. Tetangganya siapa? Qori. Ini sih tinggal di sini mah enak, punya masalah bakal banyak solusinya. Karena orang berumah tangga, beli perumahan, emang gak ada solusi, apa gak ada masalah. Hidup ini masalah. Ada kecekcokan rumah tangga nanti, kalau ada ulama kan enak. Assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam. Anak datang ke antum mau ngobrol masalah hukum, bagaimana ribut sama pasangan gini-gini. Syekhnya bilang, masya Allah, bertakwalah kepada Allah. Dijelaskan hak suami, hak istri, enak. Lah kalau enggak ada ulama, masalah rumah tangga ngobrolnya sama siapa itu? Udin Portal. Yang jaga portal. Mirip. Masalahnya mirip.
Ada apa Pak? Saya mau ngomongin masalah rumah tangga nih, pegel sama bini. Kata yang dia, sama saya juga begitu. Gitu. Bukan solusi yang dicari, akhirnya ngegibah. Kalau bini saya mah begini, bini saya lebih begitu. Tidak ada solusi. Tapi kalau pakai bahasa ulama, asik. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama enggak menyampaikan kecuali hujah dalil. Buat kita menjadi solusi. Takwa nambah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Bukti ketakwaan tuh. Memilih tempat dengan cara yang baik akan membuat solusi yang banyak. Betul. Masya Allah. Dia tahu ini takdir ilahi. Oh, Masya Allah. Kalau sudah pakai bahasa takdir kan berhusnuzon sama Allah. Dia tahu sekali. Dia tahu bagaimana memilih tetangga yang baik, yang menginspirasi dia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau tetangganya baik, dia akan menjadi baik terus. Tapi kalau tetangganya enggak baik, sulit dia menghayalkan kebaikan. Kita pengen datang kebaikan dengan cara yang baik. Masya Allah. Betul-betul merasakan kenikmatan. Dia pengen punya tetangga yang menginspirasi dia untuk punya sifat qanaah. Makanya dia ukur tetangga dia ini kira-kira masalah renovasi rumah sering kagak nih. Karena kalau bakal bertetangga sama orang yang bongkar rumah pasang, bongkar pasang gak beres-beres, ini menginspirasi dia juga untuk kayak begitu. Dia lihat tuh tetangganya. Sehingga gak timbul iri dalam diri keluarganya, qanaah. Atau mungkin dia orang kaya dari Jakarta datang ke kampung, pengen tinggal dengan tetangga yang ada. Dia ukur, baju yang dipakai anak dia ini, baju yang dipakai sama anak dia ini, enggak menginspirasi dosa buat tetangganya. Ya kan, kan di masyarakat ada kadang-kadang kalau anak kita pakai sepatu bagusan dikit kan temennya pada suka hasut aja, betul? Diinjek-injek, kenalan gitu. Betul. Anak pulang nangis. Kitanya juga sih ya. Lebong di kampung anak pakai baju sepatu baru hampir tiap pekan baru. Ya orang jadi kesel. Baju penampilan rumah tinggal juga mesti ada ukurannya. Bas, ukurannya iman. Sehingga dia tahu sekali kebaikannya akan dia miliki. Allah musta'an. Baik, kita berdialog ya. Biar lebih bahas panjangannya. Semoga manfaat insya Allah. Karena waktu juga sudah isya. Sambil menanti waktu isya yang mau wudu-wudu silakan supaya enggak numpuk. Yang mau bertanya pun silakan karena banyak pertanyaan yang memiliki hadiah insyaallah. Fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Gimana cara bersikap terhadap tetangga yang masih membiarkan anak berpacaran di rumah? Khawatir dampak dari dosa zina berdampak ke kami, Ustaz. Ya, tegur dong, ngomong baik-baik. Nah, ya, supaya dia enggak melanjutkan dosa. Ini namanya amar ma'ruf nahil mungkar nih. Memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Karena kalau kita diem juga, kata Nabi, kita setan bisu. Ini tetangga lagi maksiat, kita diem aja. Waduh, bahaya. Tidaklah tempat tersebut dibuat maksiat, Allah akan ulang maksiat tersebut, kan bahaya, panjang nanti urusannya. Ingetin. Ya dengan bahasa yang baik, anak kayaknya sudah ada yang datengin terus nih. Nikahin aja. Aduh, belum punya modal. Emang butuh modal berapa? Kan enak begitu. Ya nanya doang, nanya aja. Gitu. Ya namanya kita nanya. Udah saran saya sih, udah kalau ada orang baik datang, punya anak perempuan kita, bismillah. Sebaik-baik mahar tuh yang paling murah, yang paling memudahkan. Khawatir jadi maksiat nantinya. Ngomongnya baik-baik. Sambil bawain makanan, ngobrol. Jangan main tegur telok pinggang. Oh anak kawinin. Bukan gitu. Ya. Mengemas bahasa tuh pentingnya. Harus kitanya. Jadi jangan sampai kita ini gak ngerti lah cara bermuamalah. Ya, Masya Allah. Atau antum sebelum antum ngomong nih.
Ustaz kasih gantungan kunci nih Al Azifi Channel. Coba lihat dulu cara hidup tetangga di Al Azifi Channel. Assalamualaikum Ustaz. Dalam bertetangga mungkin ada kejelekan yang diperlihatkan tetangga kita. Bolehkah kita mengobrolkan kejelekan tersebut dengan istri agar bisa menjadi pelajaran buat keluarga sendiri? Anda menggibah berarti. Betul. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin atau kitab 297 larangan yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin bab tentang larangan-larangan dalam Islam di kitab Riyadhus Shalihin itu ada gibah yang diperbolehkan. Menggibah untuk sebuah tujuan baik. Tetangganya enggak baik nih. Dibilangin susah, dia peringatkan sama bini, kalau bisa kamu jangan terlalu akrab, ini kurang baik nih. Ini kurang baik. Boleh. Nabi juga bilang sama Aisyah begitu, ini orang kurang baik. Ini orang kurang baik. Nabi bilang, enggak masalah. Asal memang niatnya betul dan memang menjadi sebuah bagian peringatan. Kan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Boleh-boleh aja. Afwan Ustaz, bagaimana kami berbakti pada orang apabila dalam perantauan Ustaz? Kami berbakti pada orang. Orang tua kali ya. Orang berbuat baik sama orang di perantauan. Ya kalau di perantauan mana harus berbuat baik. Ente pendatang kalau enggak berbuat baik, waduh repot urusannya. Bawa Islam dalam dirimu sehingga Anda masuk ke mana saja. Islam ini kan rahmatan lil alamin. Orang Islam itu kayak lebah kata Allah. Lebah hinggap di mana saja enggak merusak. Lebah bikin sarang menjaga tempat yang ada lebahnya. Ada sarangnya. Orang Islam itu seperti lebah. Makannya bersih, keluarnya bersih, lebah. Anda sekarang tinggal di rantau, jadi seperti lebah yang menguntungkan. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan wa fiha syifa lin nas. Jangankan ucapan, yang keluar saja empuknya aja madu, kan begitu. Masya Allah, itu betul-betul mendatangkan kemuliaan itu ya. Jadi kalau berbakti berbuat baik sama orang ya umum, kalau sama orang tua ya di mana saja kita wajib berbakti, mau di rantau mau di mana, sesibuk apapun kita, tolong orang tua jangan pernah dilupakan. Jangan pernah punya prinsip enggak pulang kampung sebelum sukses, salah. Sukses enggak sukses, kalau punya waktu pulang kampung berbaktilah sama orang tuamu, itu yang paling baik. Oh saya punya prinsip enggak tat, sebelum kaya saya enggak pulang tat. Pas kaya orang tuanya meninggal, sebanyak apapun harta yang kau bawa, yang ketumi cuma pusaranya doang, enggak ada keuntungannya. Tidak ada keuntungannya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi tetangga yang suka mencela dengan berbagai stigma negatif dengan perubahan kata, kebetulan istri baru berhijrah dan memakai cadar, dicela, dihina dan dijauhi. Ini kan sudah buah yang dipetik nih. Kadang-kadang kita enggak ngelihat kondisi tetangga, kita berubah tanpa ada kedekatan dengan mereka. Apa sih yang dibenci dengan cadar? Lawang syariat. Apa sih yang dibenci dengan hijab? Lawang syariat. Kalau ada orang benci dengan syariat kan benci dengan Allah berarti kan? Cuma kan ada orang yang memang benci sesuatu yang dia tidak ketahui atau mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Mungkin tetangga kita ini benci karena enggak tahu. Benci karena enggak tahu. Saya pernah ceritakan dulu, saya lagi naik motor pernah malam-malam, saya pulang dari Jakarta ke Bogor, ban motor saya pecah. Jadi saya dorong tuh motor. Kalau di Jakarta Bogor tuh kebanyakan tambal ban itu orang Batak gitu, orang Kristen. Saya enggak tahu kalau di sini ya. Sehingga saya dorong motor saya itu, saya temuin tambal ban. Ada silai lah, sebagai silai itu. Dan sampai sekarang akrab tuh silai sama saya itu. Dia agak kaget melihat saya dorong motor besar dan pakai bewok orangnya besar. Dia bilang, kenapa ngeliat aja? Enggak bang. Kenapa? Itu berapa lama jenggot panjang gitu banget? Dia bilang, aneh datang kemarin ini mau nambal ban, bukan jual obat jenggot. Ya saya pakai bercanda sama dia ngomong ya.
Ya, tapi asal kamu tahu aja, ini kalau masalah jenggot panjang pendeknya lama tidaknya tergantung yang numbuin itu kan Allah. Bisa aja, Bang. Saya ini pakai jenggot ini kan karena Allah. Dalam Islam itu diperintahkan laki-laki pakai jenggot. Enggak tahu kalau agama situ, Mak. Iya, Bang. Atau gini, coba situ sekali-kali merem. Merem, bayangin di depan situ ada singa. Apa, Bang? Singa. Singa, saya bilang. Singa kan gondrong tuh. Jenggotnya dicukur, kira-kira gimana? Cupu gak, saya bilang. Iya ya, Bang, ya. Dan sekarang si lainnya berjenggot. Nanti kalau ke Bogor saya kenalin. No. Ya, artinya tinggal kitanya aja bermuamalah, jelaskan. Karena orang kadang-kadang karena enggak tahu, kitanya suka ngegas aja. Pakai jenggot, ngapa? Galakan gitu. Bini pakai cadar, pasti suaminya ini teroris. Kalau ngomong jangan begitu, jelasin, dia nggak tahu. Dia nggak tahu perempuan itu aurat, tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Dia nggak tahu, jelaskan supaya tahu. Ini perempuan menutup diri, tidak mau tampak auratnya, kan bagus. Di kita aneh, yang bajunya serba pendek, aurat kemana-mana nggak masalah, yang nutup malah dicurigain. Ini ajib, karena kebodohan kita, kebaikan gak pernah diiklanin, betul gak? Kan saya bilang tadi, jangan kesel kalau kajian sunnah gak banyak yang datang, kenapa? Karena gak dipasang iklan. Kalau sama kajian yang gak jelas, boros iklan. Makanya mudah-mudahan ini melalui Muslim Baker Indonesia di sini nih, di Semarang ini, banyak hal-hal baru nanti yang kita buka lah, insya Allah ya. Nah, kalau perlu, ini kita sekarang sudah punya air nih. Nah, demi Allah, ini air Al-Azifi Water, air anak bangsa, bukan air mineral. Air yang dihilangkan mineralnya, cuma air negeri kita sendiri. Saya bilang, kalaupun ada keuntungannya, puterin. Kita gak ngambil keuntungannya. Usahakan semua orang yang belajar minum air ini. Gimana caranya gratis? Bisa kalau kita mau kompak dari kita untuk kita. Lawang memang milik Allah. Banyak. Supaya mereka terinspirasi untuk semangat. Masya Allah ya. Biar semangat. Ini yang hadir orang laki, ada gak yang umurnya paling tua? Silakan. Ada yang umur 70 tahun? 70? Dibantu. 70 ada? Yang lebih dari 70 juga boleh. Ada yang lebih dari 70? 70 tahun ada? Fadal. Ada? Umur 60? Berapa, Pak? 61. Ada yang lebih dari 61? 66. Ada yang lebih dari 66? Ada. Orang perempuan tolong kabarin, panitia. Ada gak perempuan yang lebih ya, paling tua? Ini yang di atas 66 gak ada? Ada? Hah? Bapak berapa? 58. Seumuran sama saya. Ada yang di atas 66? Gak ada. Berapa? 71. Udah paling tinggi 71 tuh. Yang hadir ngaji malam-malam umur 71, Masya Allah ya. Cuma beliau. Tapi yang perempuan ada? Berapa? Oke. Yang perempuan yang paling tua dan yang lain itu, Kang Esa kasih amplop buat jajanin cucu, Kang. Biar semangat, Kang. Masya Allah ya. Nanti ambil sama panitia. Ustadz kasih jajan nanti itu ya, dan dapat hadiah itu. Itu mudah-mudahan buat ngeteh nanti kalau pagi itu ya. Ahwan nanti boleh diambil ya, diminta tolongin nanti. Masya Allah. Ini sekarang yang hadir sekarang ini, ada gak yang mengorbankan dagangannya, dalam tanda kutip, dagangan-dagangan gorengan, apa yang kira-kira dagangan kaki lima biasa, karena pengen belajar, gak dagang dulu, ada? Antum dagang apa? Gorengan? Apa? Onde-onde? Molen? Goreng sendiri? Antum tutup sementara? Karena antum mau ngaji? Apa? Libur untuk ngaji? Masya Allah. Kang, ganti keuntungan di hari ini, Kang. Masya Allah, Kang. Masya Allah. Ada gak yang datang sekarang bawa orang tua? Bawa orang tua, tapi jujur ya, pengen jajani orang tua cuman gak punya jajan, ada gak?
Ya aja izin-izin ya. Enggak apa-apa, kita saudara, kita pertontonkan. Fadal, fadal, enggak apa-apa. Ada? Akhwat ada? Atau ada yang datang sekarang ngaji ini hatinya di rumah? Karena banyak apa anak atau keluarga ada yang sakit belum bisa beli obat. Ada? Ada? Fadal, enggak apa-apa, antum ngomong aja. Mau beli obat enggak ada ongkos. Ada? Antum ada? Sakit, antum belum beli obat? Enggak ada uangnya? Ada uangnya. Ini jujur ini kan. Jujur. Kenapa antum belum beli? Kenapa? Kan ada uangnya. Hah? Habis kajian, oh Masya Allah ya. Berarti enggak ada ya. Kang, karena dia jujur kita kasih juga dagangan. Ana yang beli obat buat anak antum, soal manfaat ya. Ya semoga jadi bayinya buat antum Insya Allah ya. Tapi kita lanjutkan lagi nih. Ini sih surat ini saat bukan pertanyaan. Ini ada yang dari mana nih? Ini dari luar negeri yang menyaksikan kajian kita karena ini lebih dari 18 negara menyaksikan kita. Ya Semarang mengaji ini Masya Allah ya. Dari Azerbaijan, Masya Allah. Pertanyaannya bagaimana menyikapi tetangga yang hasad dan suka memfitnah? Padahal kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin kepada mereka, tapi mereka sangat benci bahkan tak pernah menyapa jika bertemu muka. Mohon nasihatnya Ustaz. Lagi-lagi buah yang dipetik, karena kita enggak bisa memilih tetangga. Kalau sudah begitu sabar dia dikedepankan. Karena yang dizolimi sama tetangga bukan cuma kamu, Rasul pun ditibukin sama kotoran kambing tadi. Tetap dia berbuat baik. Karena mungkin dia enggak tahu kalau kamu orang baik. Bagaimana supaya dia tahu kamu orang baik? Ya tahadu tahabu. Sama tetangga jangan eman. Ya, apa yang kita punya yang dia suka kita bisa kasih. Apa sih kata Rasul? Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian dah mungkin mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Jadi kalau kita makan yang enak nih kayak Ramadan lah. Buka puasa pakai korma, betul? Kita nih punya duit, cobain semua merek korma dari yang kecil sampai yang bongsor merek Majol, betul? Kita makan. Nah ini enak ya, ini gak enak, yang enak lebihan buat tetangga juga, begitu. Kita kan kalau nyobain, nah ini enak jangan ya, ini gak enak kasih, gitu kan gitu. Nah kita gimana mau kaya lah wong bakhil gitu. Harusnya begitu, harusnya begitu. Kita belikan busana muslimah buat istri kita, buat anak-anak kita. Kalau tetangga kita orang susah, bilang sama orang istri kita, sama anak-anak kita, baju kamu yang bekas yang masih bagus kasih tetangga. Jangan semua kamu tumpuk, biar dia senang. Dia komplain tentang hijab kamu karena dia enggak punya baju berhijab. Cuma kamu kasih. Tahadu, tahabu. Iya, harusnya begitu. Yang menguntungkan buat dia. Tayyib. Ana mau tanya Ustaz, ada tetangga baik sama orang, tetapi yang ana tahu beliau tidak pernah sholat wajib. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Ya Alhamdulillah, enggak sholat aja baik, apalagi sholat kan begitu bahasanya ya. Makanya mudah-mudahan dia jadi orang yang sholat karena kamu, punya dua kebaikan, sudah baik dan dia baik dengan sholatnya. Harusnya seperti itu. Kamu yang memiliki manfaat buat dia. Ini ada yang datang sekarang ini yang tempatnya paling jauh. Oh, Masya Allah, ini perwakilan dari Jakarta. Iya, ada yang lebih jauh dari Jakarta datang buat kajian. Mana Pak? Hah? Pondok Gede, jauhan Pondok Gede nih. Antum Cinere nih ya. Cinere Pondok Gede. Pondok Gede datang buat kajian. Apa tinggal di sini antum? Hah? Ya kuli. Ya datang buat kajian. Anda pengen yang datang buat kajian sengaja. Fadal. Datang memang untuk kajian. Fadal enggak apa-apa. Antum di mana? Solo, datang untuk kajian. Oh, Masya Allah. Antum? Kudus, datang untuk kajian. Oh, Masya Allah. Antum? Solo sama Kudus jauh mana sih di sini? Solo ya. Antum?
Sa Jauhan mana tuh sama Solo? Kutoharjo. Ada yang lebih jauh dari itu gak? Ada gak? Ada yang lebih jauh? Orang perempuan ada yang lebih jauh? Ah, itu angkat tangan siapa tuh? Ya. Mataram. Oh, Jepara. Jepara lebih jauh lagi ya? Ada ketan mana sama ini? Mana yang paling jauh? Saya gak tahu jarak ini. Oke. Okay. Itu antum datang buat kajian sengaja? Datang buat kajian? Nah, ini boleh. Ini boleh dikasih ongkos. Antum dari sini. Soalnya teman saya, soalnya beliau ini, Masya Allah. Anak kasih antum gelas khusus buat antum. Barakallahu fiik. Antum kalau ngeliat beliau, pasti antum gak asing siapa beliau. Masya Allah. Her. Assalamualaikum Ustaz. Anda punya SIM. Namun sudah lama mati. Lapornya ke Korlantas, jangan ke Anda lagi antum dulu ke Anda urusannya. Ustadz mesti multifungsi emang. Namun sudah lama mati Zat. Anda sudah berusaha ikut ujian SIM, namun gagal terus Zat. Dan ada polisi yang menawarkan bantuan agar mudah lulus. Bagaimana baiknya Ustadz? Kalau tidak terima bantuan bakal tidak punya SIM nih Ustadz. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau lihat dari fatwa-fatwa terkini, para masyayikh mengatakan jika bukan Anda yang memberikan syarat, sementara wajib untuk memiliki, bayar, dia yang tanggung dosa. Begitu bahasa ulama. Ya saya mengikuti fatwa ulama saja. Selama bukan kita yang menawarkan syarat, kita wajib punya SIM. Cuma kalau pengen punya harus wani piro misalkan gitu ya. Ya wis bayar. Dia yang tanggung dosa. Gitu ya. Tapi jangan dirutinin. Menjadi pekerja dalam hal ini jangan, ya enggak boleh. Makanya mudah-mudahan nanti teman-teman dari Muslim Baker Indonesia ini bisalah kita saling membantu untuk teman-teman di Semarang ini kalau pakai kendaraan tolong punya surat izin mengemudi. Jangan sampai enggak punya surat izin mengemudi ya. Ini kita salat tadi kali ya. Kelas ya. Apa salat kelamaan kali ya? Ya. Ya, kita masih ada satu kali kajian besok. Ya, insyaallah. Ya, Her. Iya, saya lagi bicara dari tadi apa nyaman enggak kondisi apa namanya? Suasana agak panas-panas begini. Hah? Nyaman antum ya? Senang panas ketimbang dingin nih berarti ya? Enggak, kalau seandainya antum enggak nyaman, antum pengen yang dingin, kita akan meletakkan beberapa AC di sini. Gitu. Antum bilang nyaman udah, panas saja kalau gitu. Ya, nanti kalau memang membutuhkan antum bisa bilang sama teman-teman kami di sini nanti ya. Karena enggak tahu selera antum di Semarang senang yang open-open begini apa gimana gitu ya. Malaysia, akhi. Kita cuma pengen orang belajar tuh gampang dan nyaman. Nyaman antum yang paham, kembali pada uruf ya. Semoga Allah muliakan kita insyaallah ya. Kita masih ada satu kajian lagi besok pagi. Makanya mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita. Tapi perjumpaan kali ini akan membuat kita menjadi teman yang makin dekat, teman yang makin akrab insyaallah ya. Besok kita akan kumpul di Ambarawa ya. Di Palagan Ambarawa Kabupaten Semarang, Masjid Agung akan mengkaji tentang kau akan selalu kujaga ini ya. Tayib jamaah yang Allah muliakan, mungkin malam hari ini aja bisa disampaikan. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan kota Semarang yang kita cintai ini, dan doakan negeri kita Indonesia secara umum agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya. Ya, dijauhkan dari perpecahan antar anak bangsa dan betul-betul diberikan hidayah buat para pemimpin-pemimpin di atas supaya takut kepada Allah. Dan dijadikan negeri ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah ya. Sekali lagi jaga ukhuwah di antara kita, jangan bosan saling mendoakan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.